Waalaikumsalam selamat siang rekan-rekan media, teman-teman wartawan. Hari ini kita berada di desa Gedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu. Tempatnya kegiatan nanti itu berlangsung di Dusun Kumprit. Hari ini mendampingi Rincam ada Pak Camat, Pak Kapolsek dan Ramil dan seluruh perwira. Ini adalah TMD tahap 1 yang dilaksanakan di Kodam 4 Diponegoro. Salah satunya Kodim 0703 Cilacap melaksanakan program ini. Dan ini adalah hari yang terbaik karena tentunya Sawungu ini adalah perbatasan antara Kabupaten Cilacap dengan Kebumen. Dalam salah satu filosofi pembangunan, roadmap pembangunan itu yang dibangun pertama kali adalah entry gate, yaitu pintu masuk. Maka kalau kita berpikir, Sawungu adalah pintu masuk pertama orang Kebumen ataupun orang selatan masuk ke Cilacap. Jadi Sawungu ini ada etalase di Cilacap. Maka kita berterima kasih kepada kegiatan dari mulai desa, Pak Kades, sama Prokopim dan semuanya, masyarakat, biasanya. Dan tentunya itu tidak terlepas dari dua sasaran, yaitu sasaran fisik dan fisik. Sasaran fisik di sini alut, kemudian borok, sasaran fisiknya banyak. Nah, juga kita ucapkan kepada sinergi kita, TNI maupun Polri, yang sudah didukung oleh Pesta, dan rekan-rekan perlu saya sampaikan bahwa satu menjadi khaskan itu adalah memblasting program anti stunting. Anti stunting ini Cilacap luar biasa karena di Februari untuk launching di Jawa Tengah stunting untuk program anti stunting Kacang Merah dilaksanakan Cilacap. Dalam menyelenggarakan program stunting ini semua dan Ramil, Kapolsek, Pak Camat berperan aktif termasuk. Kenapa? Karena itu ada pilar pokok diberikan yaitu anak maupun keluarga. Jadi termasuk artinya Cilacap ini kurang lebih plus minus 20.000 lebih hampir 21.000 ini prevalensi faktor yang beresiko terdampak stunting. Oleh karena itu harapan pemerintah Jateng, pemerintah pusat tahun ini kita bisa mengentaskan 12%. Jadi harapannya di awal tahun 2024 kita sudah tembus di 18.000. Kenapa ini penting? Karena untuk Banyumas Raya sendiri, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas dan lain-lain itu sangat tinggi termasuk Cilacap. Oleh karena itu mari dengan semangat TMD di tahun 2023 ini, kita semangat untuk membangun, khususnya membangun bangsa, dalam hal ini yang khusus Nusa Wungu, kemudian Cilacap, untuk lebih maju, baik secara fisik, non-fisik, kemudian sehat. Karena inilah menjadi jargon utama pemerintah, termasuk yang diblasting oleh presiden kita, yaitu Bapak Presiden. Banyak, tetap semangat, terus semoga kita semakin berhasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.